kenapa kok Nabi Muhammad itu dijadikan akhir nabi, padahal beliau adalah manusia ataupun nur cahayanya. Nabi Muhammad ini itu yang diciptakan pertama oleh Allah, jadi bukan jasadnya tapi cahayanya. Maksudnya cahayanya gimana sih beb? Jadi gini loh ya Ekwa, Nabi Muhammad ini, cahayanya Nabi Muhammad itu diciptakan oleh Allah sebelum Allah ciptakan semuanya. Makanya kakek-kakeknya Nabi Muhammad ya, ketika di dalam sulbinya itu masih ada Nabi Muhammad, nah itu cahayanya itu terpancar dalam wajahnya kakek-kakeknya. Makanya Pak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika lewat para sahabat bingung ngelihat bulan purnama apa ngelihat wajahnya Nabi Muhammad. Bulan purnama yang begitu bercahaya kalah terang dengan wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah, cahaya tersebutlah ditaruh oleh Allah di dalam jasad.